Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Rikolo Bulu Surbakti, jangan lupa teman-teman. Nah sekarang masih di kawasan Cluster Monteverde. Saya mau ajak teman-teman untuk main-main ke kawasan Cluster Atalea ya, yang ada di Citraland, Cibubur ini teman-teman. Ya kalau kalian lihat masih dalam proses pembangunan ya, di kedua sisinya. Yang di sebelah kanan teman-teman lihat tadi masih dalam proses pembangunan, dan untuk yang di sebelah kiri masih dalam proses pembangunan. Dan sepertinya kalau yang kita lihat secara kasat mata memang masih banyak tanah kosong. Sepertinya masih ada yang belum laku terjual teman-teman. Ya. Untuk informasi lebih lanjut perihal perumahan ini, kalian bisa kontak langsung tim marketingnya lewat Instagram atau Instagram ya teman-teman, karena Facebook sepertinya sih udah jarang ada yang make ya. Nah ini untuk keadaan Cluster Atalea. Nah lanjut belok kiri teman-teman. Untuk row jalannya ini kalau untuk mobil papasan sih aman lah ya, nggak akan ada adegan yang mepet ke kiri mepet ke kanan, masih aman lah. Kita datang ke sini tuh hari Sabtu ya teman-teman. Sekarang jam 7.45 menit. Jadi bisa dibilang masih pagi banget kita ke sini. Kita main masih pagi-pagi buta. Nggak pagi-pagi buta banget sih ya. Saya perginya pagi-pagi buta, tapi kesininya sih nggak pagi-pagi buta banget. Lanjut. Nah yang di depan itu ada namanya Cluster Areca. Untuk info lebih lanjut atau kalian penasaran, kalian bisa scroll-scroll video sebelum video ini ya teman-teman, atau mungkin setelah ini. Ya ini Atalea Blok C05. Wih, ini rosternya warna-warna oranye, motif batik kawung sepertinya ya. Nah untuk listriknya sudah underground, lalu drainase saluran pembuangannya atau gotnya ini sudah tertutup teman-teman, jadi kelihatan rapi banget ya. Nah untuk ini sebelah kanan ini masih dalam proses pembangunan. Mungkin ada teman-teman yang punya unit di sini, boleh cerita-cerita dong, berbagi pengalaman tentang bagaimana pengalaman kalian ngambil rumah di Ciputra, Citraland, di Cluster Atalea ini teman-teman. Ya syukur-syukur ada teman-teman juga yang terbantu kalau kalian berbagi informasi ya. Nah ini ada juga nih, oh renovasi. Nah ini sebelah kiri itu taman teman-teman. Sepertinya ini langsung berbatasan. Eh ini beda kali, oh bisa muter, oh beda teman-teman. Ya saya muter lagi dong. Nah ini sepertinya berbatasan langsung dengan Cluster Montre. Saya pikir tadi bisa masuk ya. Dan agak repot juga nih perumahan Citraland ini. Banyak yang tertutupnya area jalannya. Oke, kita lanjut. Wih, ini rumahnya keren sekali ya. Sebelah kiri itu. Mabes TNI pemiliknya sepertinya teman-teman, karena mobil dinasnya Mabes TNI. Wah ini lebih keren nih. Nuh, kalian lihat ya. Wih ini lebih keren ini. Nah di sebelah kiri masih progres pembangunan. Lagi ya. Sepertinya itu aja ya teman-teman. Nah di depan tuh ada Cluster Areca. Kita lanjut ke Cluster mana lagi ya? Kita coba jadi satu video teman-teman.
Oke, palingan cukup di sini aja kita review klaster Monteverde Areca. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen. Kalau kalian punya request permainan mana lagi yang akan kita review atau ajak jalan-jalan. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao.